Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faedah dari menutup aurat laki-laki dan wanita itu untuk pengendalian diri dan menghindarkan fitnah datang dari luar atau dari dalam. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hei para nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu dan sampaikan jugalah kepada istri-istri orang yang beriman, hendaklah mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab kecuali wajah dan telapak tangan. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahim. Sadaqallahul azim. Hei nabi-nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, kepada istri-istri orang yang beriman, hendaklah mereka memakai kerudung atau jilbab yang menutupi seluruh lekukan tubuhnya kecuali wajah dan tangannya. Yudinina 'alaihinna min jalabibihinna, pakailah jilbab-jilbab mereka. Dzalika adna ay yu'rafna, dengan demikian kamu mudah dikenal sebagai wanita-wanita yang beriman. Begitu nampak pakai jilbab, dipastilah wanita muslimah ini. Pastilah wanita yang beriman. Ay yu'rafna, bahwa kamu mudah mengenalnya. Fala yu'zain, dan kamu tidak akan disakiti, tidak akan dirusak oleh manusia maupun jin. Fala yu'zain, tidak ada yang akan mengganggumu kalau sudah dipelihara auratmu. Fala yu'zain, tidak ada yang menyakiti. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan Allah itu sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada tersilap nampak-nampak sikit, padahal kita sudah berusaha, nampak juga aura sedikit, ya enggak apa-apalah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi usahakanlah sekuat mungkin aurat itu tertutup. Nah, aurat sudah tertutup, mata dikendalikan. Jangan nanti sudah pakai jilbab, mata sudah aurat sudah tertutup, tapi mata jelalakan. Suara tidak tertutup pula. Suara ini juga tidak ada batasan. Tidak boleh suara yang mendayu-dayu.
Jadi yang dimaksud dengan suara itu merupakan aurat bagi wanita adalah suara yang mendayu-dayu. Masya Allah. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah saudara sekalian, besok kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.